Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dulur-dulur petani, pedagang dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari komoditas percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah kecil. Syukur alhamdulillah hari ini hari Selasa, tepatnya di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga diberikan kelancaran rezeki sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mohon maaf pada teman-teman kreator apabila kami belum bisa mengunjungi satu persatu. Terima kasih pada teman-teman semua juga yang sudah menginformasikan harga-harga yang terjadi di daerahnya masing-masing. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kami tidak bisa langsung terjun ke pasar karena memang banyak hal yang harus kami kerjakan juga. Jadi kami mohon maaf apabila informasinya hanya sebatas ini. Untuk seminggu terakhir ini, alhamdulillah harga dari cabai ini cukup bagus bagi dulur-dulur petani. Semoga harganya juga tetap stabil. Bagaimana untuk hari ini, apakah ada perkembangan lagi? Langsung saja kita informasikan. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Garda MK di angka 22.000. Ini ada kenaikan Rp2.000. Kemudian untuk varietas Imola di angka 20.000, alhamdulillah juga ada kenaikan Rp2.000 dibandingkan dengan kemarin. Semoga tetap stabil. Berikutnya ada harga dari cabai merah keriting atau lemak bintir masih di angka 20.000. Ini harganya sama dengan hari kemarin. Kemudian yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lemak cilik. Yang pertama ada varietas ori 212 di angka 35.000. 35.000 ini ada kenaikan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Alhamdulillah. Kemudian untuk Asmoro 043 33.000, Manu atau Perundul 29.000 dan Camelia 33.000. Alhamdulillah harganya masih stabil, bahkan ada kenaikan 1.000 untuk hari ini. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar Induk Pare, ada CMP 3,5 ton pasokan dari Pol Kediri, Malang, Probolinggo dan Jember. Kemudian ada CMK 1,5 ton pasokan dari lokal Kediri dan Blitar, ada CRM 27 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 3 ton, penyerapan ke industri melalui pelaur ada CRM 10 ton. Nah, itu tadi sedikit informasi yang bisa kami share untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini harganya masih stabil. Semoga tetap stabil. Cukup sekian informasi dari kami. Salam pada keluarga. Semoga tetap diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.